Beredar narasi bahwa aktor Hollywood Tom Hanks meninggal dunia. Narasi ini beredar dari sebuah artikel yang dimuat situs thedailystar.com pada Jumat 13 Maret 2020. Dalam artikel berjudul Breaking, Coronavirus Claims Life of Tom Hanks. Dalam artikel itu juga disebutkan, Tom Hanks meninggal Jumat malam waktu Australia karena komplikasi sehubungan dengan COVID-19. Narasi senada juga beredar melalui artikel yang dimuat zulzone.com pada Jumat 13 Maret 2020. Benarkah Tom Hanks meninggal dunia akibat virus corona? Dari penelusuran kami, bahwa benar Tom Hanks dan istri Rita Wilson positif mengidap virus corona atau COVID-19. Tom mengumumkan sendiri kabar tersebut lewat unggahan di akun Instagram @tomhanks pada Kamis 12 Maret 2020. Tom menuturkan dirinya dan istri terserang demam ketika berada di Australia. Kala itu, ia tengah mempersiapkan film baru tentang kehidupan Elvis Presley. Pada Jumat 13 Maret 2020, Tom mengunggah foto terbaru di akun Instagram dan Twitternya @tomhanks. Tom mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tenaga medis yang sudah merawat mereka di ruang isolasi dengan baik. Kami juga mengecek instastory @ritawilson, istri Tom Hanks. Terbaru, ia mengunggah story pada Sabtu 14 Maret 2020. Sementara, dua artikel dari situs berbeda yang kami temukan mengunggah narasi meninggalnya Tom Hanks terbit pada Jumat 13 Maret 2020. Jika diamati lebih lanjut, dua situs ini memperlihatkan indikasi laman yang tidak dapat dipercaya. Di antaranya, dari sisi nama, mirip dengan portal arus utama dailystar.co.uk. Mereka juga tidak mencantumkan susunan redaksi dan alamat kantor di situs tersebut. Kesimpulannya, klaim bahwa aktor Hollywood Tom Hanks meninggal dunia tidak berdasar.